بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuhah wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita masih pada kisah Nabi Adam alaihi salam dan insyaallah ini pertemuan yang terakhir tentang kisah Nabi Adam alaihi salam. pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang Penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan unsur-unsur apa penciptaannya demikian juga penciptaan uh, Hawa ya maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana Adam digoda oleh iblis sampai akhirnya harus keluar dari uh, surga dan juga hingga wafatnya Nabi Adam alaihissalam di akhir Insya Allah kita akan membacakan bagaimana kisah Nabi Adam menurut versi Injil dalam kitab kejadian yang ada dalam Al-Kitab al-Muqaddas atau Bible ya. Uh, Baru-muasih yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala maka setelah Allah menciptakan Hawa maka Allah Subhanahu Wa Taala ya uh, menyuruh Adam dan Hawa untuk tinggal di surga ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Iz kulluna lil malaikati tisjudu. Lil malaikati judu li Adam. Fasajadu illa iblis. Aba wastakbara. wa kana minal kafirin wa kana minal kafirin kata Allah Subhanahu wa taala tatkala kami berkata kepada malaikat malaikat ya sujudlah kepada Adam sujudlah kepada Adam Fasa jadu, mereka pun sujud kecuali iblis, kecuali iblis. Dia enggan. Sombong, ya. Dan termasuk yang kafir, termasuk golongan kafir. Kafirin. طيب uh, di sini para ulama khilaf berdasarkan ayat ini tentang iblis ya apakah iblis bagian dari malaikat atau bukan ada khilaf di kalangan para ulama ya khilaf tentang iblis dua pendapat ya di kalangan para ulama di kalangan para ahli tafsir ada yang mengatakan iblis dari kalangan malaikat Dan ada yang mengatakan iblis dari golongan jin. Kenapa bisa terjadi khilaf ini? Karena di sini Allah mengatakan ya, tatkala kami berkata kepada malaikat sujudlah kepada Adam, maka mereka semua sujud kecuali iblis. Dan asalnya uh, mustasna bagian dari mustasna minhu. Asalnya yang dikecualikan bagian dari peng, uh, yang sebelum dikecualikan. Misalnya saya mengatakan datang para mahasiswa kecuali Joni. Berarti Joni pada asalnya adalah mahasiswa. Ya. Ya, tatkala saya mengatakan malaikat semuanya sujud kecuali iblis, seakan-akan iblis adalah bagian daripada malaikat. Ya. Namun dalam bahasa Arab, nama itu namanya al istisna al muttasil. Ada al istisna al munqati, yaitu jika al mustasna bukan dari al mustasna minhu. Contoh saya mengatakan datang seluruh mahasiswa kecuali pak profesor. Ya. Datang seluruh mahasiswa kecuali Pak Profesor, ini juga boleh dalam bahasa Arab. Pak Profesor bukan dua gen dari mahasiswa, tetapi digandengkan dalam satu uh, kalimat. Maka ada di sinilah timbul khilaf dua pendapat. Tadi yang mengatakan iblis dari golongan malaikat berdasarkan ayat ini dengan me, apa namanya dengan menyatakan istisna di sini pengecualian adalah pengecualian yang bersambung dan ada yang mengatakan iblis dari golongan jin dan istisna di sini adalah istisna mungkotik terputus ya. Uh, yang benar, ya, yang benar bahwasanya iblis adalah dari golongan jin. Ini yang benar, ya bukan dari golongan malaikat. dalilnya apa? Dalam surat al kahfi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kata Allah jinni. Fa Ta'ala, an Allah Subhanahu 'Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis dari jin dari jin jadi iblis bukan dari golongan ee, malaikat ya. Kemudian di antara sifat malaikat ya. Di antara sifat malaikat yaitu selalu nurut. Selalu taat ya. La ya'sunama amarahum, la ya'sun. Ma Amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa artinya malaikat tidak pernah membangkang terhadap Allah apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan mereka selalu mengerjakan apa yang mereka diperintahkan. Dan itu bukan sifat sifat jin. Jadi di antara sifat malaikat yaitu selalu ya, selalu taat. Kalau jin, kalau iblis jadi golongan malaikat tentu dia harusnya taat. Baik, timbul pertanyaan, kenapa iblis disebutkan dalam rangkaian malaikat ini ya? Kenapa tidak dikatakan tatkala kami berkata kepada malaikat dan iblis, sujudlah. Tapi Allah seakan-akan menghilangkan penyebutan iblis di sini. Tatkala kami berkata kepada malaikat, sujudlah, maka sujudlah malaikat kecuali iblis. Kata para ulama, iblis ini ya seakan-akan dalam golongan malaikat. Jadi, Disebutkan ya iblis dalam golongan malaikat hikmahnya apa? Hikmah iblis disebutkan dalam golongan malaikat kata para ulama karena iblis dulu adalah makhluk yang soleh. Iblis dahulunya dahulunya hamba yang soleh hamba yang soleh, rajin ibadah, ibadah dan alim dan alim. Saking alimnya iblis dan saking solehnya rajin ibadahnya iblis, maka dia tidak bersama jin-jin yang lain. Maka dia bareng-bareng dengan apa? Malaikat. Dia gaulnya sama apa? Malaikat. Dia gaulnya sama malaikat. Tetapi kemudian akhirnya dia tidak mau sujud kepada Adam tidak lain karena Istakbar sombong, dan juga karena hasad. Karena hasad kepada Adam Alaihissalam, itu yang menyebabkan iblis. Akhirnya hasad kepada Adam Alaihissalam. Uh, kenapa iblis tidak sujud? Kenapa iblis tidak mau sujud? Kata para ulama, sebabnya karena dua: al kibr sombong. Kemudian al-hasad dengki. Ini dua sifat yang ada pada iblis menyebabkan dia tidak mau sujud kepada kepada Adam. Sombong kenapa dia mengatakan ana khairun minhu? Kata iblis, ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam, Kau ciptakan aku dari api dan Kau ciptakan Adam dari tanah. Menurut iblis, ya, tanah lebih baik dari api, lebih baik lebih baik daripada daripada tanah. Ini logika iblis. Adapun dengkinya, ya, sebagaimana Allah sebutkan sebagian ahli tafsir seperti eh, Said bin Jubair, ya, Allah berfirman uh, apa namanya uh, wama kuntum ta'lamun wama kuntum taktumun ya yeah. wama alam ma tubuduna wama kuntum taktumun wama kuntum taktumun alam akul lakum kata Allah bukankah aku telah kasih tahu kepada kalian Inni alamu ma samawati wal ard wa a'lamu ma tubuduna, wa ma kuntum taktumun kata allah aku mengetahui apa yang kalian ungkapkan wahai malaikat dan aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan apa yang kalian sembunyikan kata allah allah berkata allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan sembunyikan berkata sa'id bin jubair yaitu ma asarraha ma asarrahu iblis fi nafsihi yaitu apa yang iblis sembunyikan yaitu apa yang Allah sembunyikan dalam dirinya yaitu hasad yaitu apa hasad kenapa hasad iblis hasad kepada Adam Adam ini pemain baru itu pendatang baru bukan pemain baru pendatang baru datang tetapi subhanallah Allah berikan dia banyak keistimewaan. Diberikan ilmu, diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya. Ya. Kemudian uh, disuruh malaikat dan uh, iblis untuk sujud kepadanya. Tiba-tiba pendatang baru diberi keistimewaan. Ini dan dia lebih alim daripada malaikat dan iblis dari sisi nama-nama benda. Ya. Iblis tidak tahu, malaikat tidak tahu. Waktu Allah mengatakan, ambi'uhum bi asma Wahai Iblis dan malaikat, kabarkanlah nama benda-benda ini. Mereka tidak bisa jawab. Berarti Adam unggul daripada malaikat dan Iblis dari isi nama-nama benda-benda. Maka pendatang baru ini dihasatin oleh Iblis. Dan ini penyakit berbahaya kepada para mirsa, ikhwan dan akhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita merasa diri kita ikhlas. Tapi kemudian datang pendatang baru yang mungkin lebih hebat daripada kita. kemudian timbullah rasa dengki, ya, rasa hasad. Ini berarti selama ini hati kita bermasalah. Maka seorang berusaha mengkelaskan dirinya, berusaha membersihkan hatinya sampai hatinya terjangkiti dengan hasad. Kalau terjangkiti dengan hasad, maka hendaknya dia uh, dia lawan, ya. Jadilah dosa yang pertama kali terjadi di langit dan di bumi antaranya hasad dan sombong. Antaranya adalah hasad dan sombong, ya. Tapi, timbul pertanyaan, Di sini Allah Subhanahu wa taala ber, berfirman ya, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Kata Allah Subhanahu wa taala, usjudu li Adam. Sujudlah kepada Adam. Apa maksud sujud di sini? Apa makna sujud di sini? Ada berapa pendapat ya? Ada berapa pendapat? Ada yang mengatakan sujud, maksudnya tunduk kepada Adam, menghormati Adam, ya. Namun yang benar, sujud tersebut sujud beneran, ya. Sebagaimana yang kita pahami, sujud ya sujud. Sujud adalah sujud, tetapi sujud ada dua, ya. Sujud ada dua macam. Yang pertama namanya sujud penghormatan. Yang kedua namanya sujud ibadah. Ini uh, sujud at-tahiyyah. Tahiyyah ini sujudul ibadah. Para ulama sepakat yang dimaksud sujud di sini bukan sujud ibadah, ya. Ini yang sepakat ulama sepakat sujud yang dimaksud bukanlah sujud ibadah tapi yang dimaksud adalah sujud tahiyah dan sujud tahiyah, sujud penghormatan ini pernah disyariatkan pada umat-umat terdahulu sujud ini ya pernah disyariatkan pada umat-umat terdahulu tapi kemudian dimansuhkan ya oleh karenanya Allah mengkisahkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Qur'an waktu dia bermimpi dia mengatakan kepada ayahnya ini raaitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara raaituhum lisajidin aku melihat sebelas bintang matahari dan sujud kepadaku ini Nabi Yusuf bermimpi di awal surat Yusuf di akhir surat Yusuf Kata Allah Subhanahu wa taala rafa wa rafa abawahi alal arsy wa kharru lahu sujada wa qalu wa qala ya abati hadza ta'wili ru'ya ya min qabla qad ja'alaha rabbi haqqan Terakhir di akhir surat Yusuf maka datanglah saudara-saudara Yusuf bapak ibunya kemudian sujud kepada Nabi Yusuf Sujud kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, Ya ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu aku pernah bermimpi. Allah sudah menjadikannya kenyataan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wahharru lahu sujada, Wahharru lahu sujada. Yaitu ayah, ibu dan saudara-saudara Yusuf sujud kepada Yusuf. Nah, sujud ini namanya sujud penghormatan. Sujud penghormatan. Bukan sujud beribadah. Nah, kalau kita penghormatan sekarang cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu sampai sujud. Dan ini dibolehkan pada syariat terdahulu. Oleh karenanya, di zaman Nabi SAW masih tersisa syariat ini dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Ketika Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu baru pulang dari negeri Syam, Muaz kemudian menyampaikan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku melihat orang-orang sujud kepada ya uskup-uskup mereka, kepada pendeta-pendeta mereka. Dan engkau ahakku bi ta'zim, engkau lebih utama untuk aku sujudi. Boleh aku sujud kepada engkau hai Rasulullah sebagai bentuk penghormatan, bukan ibadah?" Muaz enggak beribadah kepada Nabi, tapi dia ingin menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiron ahadan an yasjida li ahadin ghairillah, la amartul mar'ata an tasjida li zaujiha." Kalau saya boleh memerintahkan seorang sujud kepada selain Allah, saya akan suruh wanita sujud kepada suaminya. Ya, maksudnya ini sujud tahiyat bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan. Dan ini pendapat yang benar bahwasanya yang Allah perintahkan kepada Adam eh, kepada malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam adalah sujud tahiyat bukan sujud ibadah, ya, bukan sujud ibadah. Ini penting untuk kita ketahui, ya. Adalah sujud Uh, Tahiyat penghormatan dan uh, bukan sujud ibadah. Toib pembahasan berikutnya ya. Uh, kenapa setan tidak mau sujud? Kenapa iblis tidak mau sujud? Jawabannya jelas ya. Akidah Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena sombong dan apa? Sombong dan hasad. Tapi orang-orang sufi, sufi ekstrim. Ya, apa kata mereka? Kenapa iblis tidak mau sujud? Karena iblis bertauhid katanya. Bertauhid tidak mau sujud kepada selain Allah. Tidak mau sujud kepada selain Allah. Dan ini sampai ada sebagian mereka seperti Al-Hallaj dalam kitabnya Tawasin. Ya, saya baru baca tadi. Ya. Dia mengatakan eh uh, dia mengatakan uh, fasahibi wa ustadhi iblis katet kawanku dan guruku adalah siapa iblis <laughs> kenapa dia bilang karena iblis adalah ahli tauhid kata dia uh, la ahad min ahli sama muwahidun mislu iblis kata dia tidak ada seorang pun dari penghuni langit yang bertauhid seperti apa iblis jadi iblis yang paling apa bertauhid Sampai dia katakan iblis berkata, saya rela dibakar dengan apinya Allah selama-lamanya, yang penting saya bertauhid, saya tidak mau sujud kepada Adam. Seakan-akan kalau sujud kepada Adam adalah musyrik. Ya. Dan ini perkataan Al-Hallaj. Ya. Kemudian juga uh, Abdul Karim Al-Jili juga mengungkapkan seperti seperti itu. Kemudian juga Al-Ghazali dalam Ihya Al-Mudin juga mengisyaratkan, dia mengatakan, Allah ada iblis min ghairi jarimatin salifah. Kata Al-Ghazali, Allah menjauhkan iblis dari rahmatnya tanpa ada dosa sebelumnya. Dan ini perkataan ya, salah ya. Dia mengatakan bagaimana Allah kata dia Allah melakukan apa yang Allah kehendaki wala yubali wala yakhaf Allah tidak peduli dengan apa yang dia lakukan di antara bentuk Allah melakukan apa yang tidak dia pedulikan Allah menjauhkan iblis dari rahmat Allah ya meskipun tidak punya kesalahan sebelumnya. Ini tidak benar. Iblis melakukan kesalahan tidak mau sujud kepada Adam, alaihissalam. Tapi bagaimana bantahan terhadap ini? Bantahannya, pertama, ya, kalau iblis ahli tauhid, berarti malaikat musyrik dong? <laughs> berarti malaikat apa? Musyrikin. Kenapa mereka sujud kepada siapa? Adam, paham ya? Yang kedua, sujud yang dimaksud bukan sujud apa? Bukan sujud ibadah. Ya, bahkan ada sebagian mereka mengatakan, Wa malam yata alam tauhid min, min iblis bahwa kafir. Barang siapa yang tidak belajar tauhid dari iblis maka dia kafir. Subhanallah, ajib Sujud ini maksud bukan sujud ibadah tapi sujud apa? Penghormatan, tahiyah. Jadi tidak ada kaitan ibadah. Yang ketiga, ya, bantahannya kalau iblis ahli tauhid harusnya dia tunduk kepada perintah Allah. Harusnya demikian, bukan malah membangkang. Ya. Kemudian, empat. Kalau iblis tidak mau sujud karena takut syirik, dia akan berkata, "Aku tidak mau sujud kepada Adam, ya Allah, karena aku tidak mau syirik." Tetapi ternyata iblis menjelaskan, "Sebab tidak mau sujudnya, sujudnya dengan berkata." Saya lebih baik dari dia. Baik daripada Adam. Saya ciptakan, saya engkau ciptakan dengan api dan engkau ciptakan Adam dengan apa? Tanah. Kemudian yang kelima, Allah jelaskan sebabnya, Allah jelaskan sebab iblis membangkang membangkang kata Allah Subhanahu wa taala Aba wastakbaro Aba baro. Itu sombong kata Allah Gimana ahli tauhid apa? Sombong Oleh karenanya Pemikiran begini ternyata sampai masih ada sampai sekarang yang kita dapat di sebagian YouTube dalam pernyataan mereka bahwasanya iblis ahli tauhid. Baik, kalau sudah tolong dihapus. Baik, sekarang kita akan uh, bagaimana membantah iblis, membantah pendalilan iblis. Iblis berdalil dengan kias, ya, iblis berdalil dengan kias. Kias, kata dia, "Aku lebih baik daripada anak Khairun, Minhu, anak..." Khairun minhu, jadi kata dia, kholak tani minar, kholak tani minar, kholak tahu min tin, kholak tahu min tin, kata iblis, kau ciptakan aku, aku dari api. Adam dari tanah, taib. Kesimpulannya, kesimpulannya, kesimpulan anak Khairun Minhu, kata Iblis, anak Khairun Minhu, anak Khairun Minhu, anak khairun minhu yaitu kesimpulannya iblis lebih baik daripada iblis lebih baik daripada adam daripada adam dari adam. Baik, kalau kita perhatikan dalilannya, sebenarnya kias. Mana kias? Kias dari ini kias ya. Kias dari asal penciptaan. Ini adalah asal penciptaan. Asal penciptaan. Asal unsur penciptaan. Unsur asal penciptaan, menurut iblis, api lebih baik daripada apa tanah. Ya. Maka, dengan ini dikiaskan kepada fara. Ini asal, faranya cabangnya, bahwasanya e, iblis lebih baik daripada Adam. Ini mengkiaskan asal untuk cabang. Bagaimana kita bantahnya? Bantahan, ya. Sisi pertama, ya. Yang pertama, siapa bilang? Siapa bilang api lebih baik daripada tanah. Justru tanah lebih baik daripada api. Coba tanah manfaatnya banyak. Tanah tempatnya bumi, tempat bercocok tanam, tempat orang hidup, tempat hewan-hewan uh, tinggal, tempat bertumbuh-tumbuhan banyak. Tanah bikin ketenangan. Api apa membakar, tidak apa namanya tidak stabil ya. Kata para ulama siapa bilang api lebih baik daripada tanah, tanah lebih baik daripada apa? Daripada api. Oleh karenanya kita bantah daripada asal pengkiasannya, ya, bahwasanya uh, kiasnya salah. Yang kedua, bantahan yang kedua, ya. Kalaupun kias ini benar, kias ini atau analogi ini Maka kias kalah dengan kalah dengan nas nas dalil yang tegas dalam hal ini perintah Allah untuk sujud sujud kepada Adam ya. Kalaupun ya, kalaupun bahwasanya kiasnya benar, maka kias ini disebut dalam ba usul fikih fasidul i'tibar. Kias fasidul i'tibar itu kias yang bertangan dengan nas. Kiasnya benar, tapi Allah suruh melawan kias tersebut. Allah menyuruh kamu sujud kepada Adam wahai iblis. Maka yang kamu turuti harusnya dalil, bukan kias yang ada di kepalamu ya. Jadi ini bantahannya. Bantahan yang ketiga, ya. bahwasanya jika ya jika asal lebih baik belum tentu belum tentu cabang lebih baik pula Apalagi yang Allah nilai, yang Allah nilai, bukan asalnya, bukan pokoknya, tapi cabangnya. Taib misalnya saya kasih gambaran, ada A dan B, mereka si A makan lebih baik daripada kamu. Kenapa kamu lebih baik? Karena bapakku ustadz. B, bapakmu dulu bukan ustadz. Karena bapakku ustadz, bapakmu bukan ustadz, berarti saya lebih baik daripada kamu. Kita bilang tidak harus saya bapakmu lebih baik daripada bapaknya, tapi kamu belum tentu lebih baik daripada dia. Paham? Taruhlah benar bahwasanya api lebih baik daripada apa? Tanah. Tapi yang Allah nilai bukan asalnya, yang Allah sedang jadikan perbandingan antara iblisnya dan Adamnya. Antara hasilnya, ya, dan Adam lebih baik daripada iblis. Kenapa Adam diberi di apa namanya? Diajarkan ilmu. Makanya Allah ajarkan nama-nama seluruhnya dan ternyata iblis dan malaikat tidak mampu untuk mengetahui nama-nama tersebut ya. Oke. Okay. Ini di antara bantahan terhadap e, iblis. Jadi kalau antum ketemu iblis antum bantai iblis ya. Sungguhnya kias dia adalah kias yang ngawur. Taib. Karena iblis tidak mau sujud kepada Adam, akhirnya iblis divonis. Ini halaman satu ya. Halaman dua. ya. Akhirnya Akhirnya Iblis Difonis masuk neraka Dan subhanallah kata para ulama Hasadnya iblis ini hasad tingkat tinggi Hasadnya iblis Hasadnya iblis Hasad tingkat tinggi Kenapa bisa demikian? Karena kebanyakan orang kalau hasad, kebanyakan orang kalau hasad, dia berusaha menggantikan posisi orang yang dia hasad. Misalnya ada orang hasad sama direkturnya. Maka dia berharap direktur tersebut di lengserkan atau dipecat kemudian dia menggantikannya. Kebanyakan orang hasad seperti itu. Ada orang hasad sama temannya, temannya istrinya cantik. Dia pingin temannya tersebut mati biar dia ganti ganti temannya untuk menikahi wanita tersebut. Hasad. Itu hasad kebanyakan orang seperti itu. Ada satu orang kaya, dia ingin dia yang kaya menggantikan posisi orang tersebut. Ini hasad kebanyakan orang sebenarnya. Tapi hasadnya iblis tidak. Hasadnya iblis dia bukan ingin menggantikan posisi Adam di surga. Tapi dia ingin Adam sama-sama seneraka -sama dengan dia. Ya, dia tidak mengatakan saya yang dihormati, saya yang disujudi enggak. Dia ingin dia difonis masuk neraka dia tidak peduli. Yang penting Adam dan keturunannya juga masuk apa? masuk neraka. Ini hasad yang paling jelek. Dan ada sebenarnya orang seperti itu. Dia miskin, dia ingin orang kaya itu miskin seperti dia. Bukan dia yang ingin kaya seperti orang kaya tersebut. Tapi dia ingin orang miskin tersebut, orang kaya tersebut miskin seperti dia. Ini hasad yang paling buruk. Tingkatan tertinggi adalah hasadnya eh, iblis. Taib. Akhirnya, ya, iblis minta ditangguhkan umurnya. kematiannya agar menggoda Adam. Untuk menggoda Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Iblis berkata, "Rabbi fa ila Ya Robku tangguhkanlah kematianku sampai hari kiamat." Kata Allah, "Qala fa innaka minal Sungguhnya kau termasuk ditangguhkan. Perhatikan sini. Iblis ditangguhkan kematiannya sampai hari kiamat untuk apa? Untuk menggoda Adam. Jadi iblis menggoda Adam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya izin kauni. Allah izinkan iblis untuk menggoda Adam dan keturunannya. Dan ini dalil bahwasanya jin-jin itu asalnya punya umur tertentu. Kalau iblis punya umur yang selama-lamanya dia tidak akan minta ditangguhkan kematiannya. Berarti kita tahu bahwasanya yang ditangguhkan kematian cuma iblis, adapun jin-jin yang lain mati. Jinnya. Tapi umurnya seberapa kita nggak tahu. Benar, ada Jin. Kalau di Rukia dia nggak ngaku umur saya seribu tahun, umur saya dua ribu tahun. Jangan percaya. Kata Nabi SAW, Alaihi Wasallam, kau huwal kadhub Setan itu kadang jujur, tapi seringnya apa? Dusta. Karena sebagian Jin bilang, sebagian Jin bilang saya ketemu ibnu Taimiyah, saya ketemu sahabat Subhanallah. Jin-jin sebagian ngaku seperti itu. Umur saya sudah dua ribu tahun tiga ribu. Tahun, kita bilang belum tentu benar, ya. Jin kita nggak tahu umurnya seberapa, tetapi yang jadi umurnya cuma siapa? iblis. Tapi akhirnya iblis mulai menjalankan godaannya. Iblis mulai melancarkan godaannya. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan Adam. Allah memperingatkan Adam, hati-hati dengan iblis. Allah peringatkan Adam. Dalam beberapa ayat Allah sebutkan di antaranya kata uh, Allah Subhanahu wa taala inna hadha laka fala minal wahai adam hati-hati iblis adalah musuhmu dan musuh istrimu maka jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga maka kau akan sengsara Allah sudah ingatkan jadi Allah ingatkan akan bahaya iblis Allah ingatkan Allah ingatkan akan bahaya iblis bahaya iblis. Kata Allah, "Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Dalam surat Toha jangan sampai iblis mengeluarkan kalian berdua dari surga, maka kau akan sengsara. Kemudian di antaranya Allah larang mendekati ya mendekati pohon ya. Yeah. Kata Allah, ya Adam muskun anta wa zaujukal jannata ragadan haitsu ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Kata Allah, janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Maka kalian berdua akan termasuk orang-orang yang zalim. Allah jelas, jangan dekat-dekat kata Allah, jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Allah tidak mengatakan jangan makan, bahkan Allah mengatakan jangan dekat-dekat saja enggak boleh. Kali ini berbahaya. Kalau kalian dekat-dekat, kalian bisa makan. Kalau kalian bisa makan, maka kalian akan termasuk orang-orang yang yang zalim. taib. Allah jelaskan tentang ya, Allah jelaskan tentang indahnya surga. Allah jelaskan Indahnya surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innalaka alla tajua fiha." Kata Allah, "Innaka innalaka innaka innakal innalaka alla inna alla tajua fiha wa la tara wa annaka la tazma'u fiha." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Perhatikan, sungguhnya kau tidak akan lapar, tidak akan lapar di surga, kau tidak akan lapar, dan kau tidak akan telanjang, kau tidak akan haus, kau tidak akan kepanasan." Perhatikan di sini, Allah sebutkan ada empat perkara: pertama, tidak lapar; yang kedua, tidak telanjang; yang ketiga, tidak haus yang keempat tidak kepanasan. Tapi tapi Allah tidak bilang kau tidak akan mati. Perhatikan. Tapi Allah tidak bilang kau tidak akan mati. Mah, dari sinilah poin inilah. Dari poin inilah iblis menggoda Adam, kau tidak akan mati. Allah tidak mengatakan kau tidak akan mati maka cara iblis menggoda Adam. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Ya. Cara iblis menggoda Adam. Ada metode yang dilakukan iblis yang pertama. Kata Allah, syaitan. ya. Pertama kata Allah fawaswasa ilaihi syaitan yang artinya iblis mewaswas mewas was Adam baik perhatikan sini iblis menggoda Adam bagaimana cara iblis menggoda Adam caranya tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang mengatakan menurut ahlul kitab iblis masuk di ular, ularnya masuk di surga ngobrol sama Adam dan Hawa. Tapi ini tidak ada ini israiliyat. Yang ada yang mengatakan iblis cuma di pintu surga kemudian ngomong dari jauh, hey Adam, tuh makan tuh." Ya. Ini pendapat berikutnya. Pendapat berikutnya ya, iblis ya masuk ketemu Adam dan Hawa dan ngobrol dan ini sebelum dia dilempar keluar dari surga. Ada yang mengatakan iblis sudah qala khruj min hamad waktu dia membangkang tidak mau kepada Adam Allah turunkan dia di bumi di sebelum Adam dan Hawa. Kemudian Allah izinkan dia naik untuk numpang lewat di surga untuk menggoda Adam dan Hawa. Ini semua pendapat tetapi enggak ada dalilnya kita bilang yang yang jelas iblis menggoda Adam. Perhatikan di sini ayat ini penting untuk kita nanti pas kita bandingkan dengan uh, dengan ahlul kitab. Di sini perhatikan iblis mulai dengan menggoda siapa? Menggoda Adam. Perhatikan di sini. Karena Allah mengatakan, Fawas wasa ilaihi. Ilaihi ini laki-laki. Iblis pun menggoda Adam. Was syaitan. Jadi bukan Hawa yang diluan digoda. Tapi apa? Adam. Taib. Yang berikutnya metode Iblis adalah melihat pada poin yang tidak disebutkan oleh Allah oleh Allah dan paling disenangi oleh Adam yaitu kekal yaitu kekal yaitu kekal ya makanya kata iblis hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkil la yabla Kata Iblis, hal adul luka. Hal adul luka. Ala syajaratil khuldi. Wal mulki la yabla. Maukah aku tunjukkan kepada engkau? Maukah aku tunjukkan? Tunjukkan kepadamu. Pohon abadi. dan kerajaan yang tidak akan sirna. Di sini perhatikan Allah tidak mengatakan kau tidak akan mati, ya. Dan Allah tidak menyebutkan surga tersebut akan abadi. Dua-dua. Allah tidak menyebutkan Adam abadi, Allah tidak menyebutkan surga abadi. Maka dari poin inilah iblis goda dari sisi engkau bisa abadi, dan kerajaanmu juga bisa abadi. Sini apa? Engkau abadi Adam. Dan kedua, surgamu juga abadi. Subhanallah. Dalam ayat yang lain kata kata iblis, qala mana hakuma an hadhihi syajar an tilkum syajarati illa an takuna malakaini atau takuna minal khalidin. Kenapa Allah larang kalian berdua makan dari pohon karena kalian berdua bisa menjadi malaikat yang lebih hebat yang bisa terbang dan yang lainnya dan lebih abadi. Taib ini ini metode iblis. Jadi iblis pintar ya dia melihat pada sisi yang situ Allah tidak sebutkan kepada siapa Adam. Yang ketiga ya iblis menamakan pohon tersebut dengan sajaratul khuldi pohon keabadian keabadian dan ini kedustaan kenapa karena Allah tidak menamakan pohon tersebut Allah tidak kasih nama pohon tersebut dia bikin nama sendiri dia bikin nama sendiri dengan pohon keabadian padahal Allah tidak mengatakan Allah mengatakan wala taqrab syajarah jangan kau dekati berdua jangan dekati pohon ini selesai jangan dekati Allah tidak namakan pohon tersebut padahal pohon tersebut tidak punya nama pohon tersebut tidak dikasih nama oleh Allah. Jadi iblis dusta. Kemudian yang berikutnya iblis bersumpah. Kata Allah wa qasamahuma wa, qasamahuma, wa qasamahuma. Iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa. Kemudian di antaranya iblis mengesankan dia sedang menasihati. Kata Allah wa qasamahuma Inni lakuma laminan nasihin. Inni lakuma laminan nasihin. Sungguh-sungguh aku ini pemberi nasihat. Aku ini sedang menasihati, menasihati, menasihati kalian berdua. kalian berdua. Ini ada berapa metode? Lihat. Satu. Dua. Tiga. 4, Ya, Adam digoda dengan cara begini, akhirnya Adam dan Hawa terpedaya. Adam dan Hawa terpedaya. Kenapa Adam akhirnya tergoda? Kata para ulama di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah, Adam husnuzon kepada iblis. Taib timbul pertanyaan, kenapa Adam tergoda? Kenapa Adam tergoda? Ada sebab banyak sebab. Pertama, ya Adam belum berpengalaman digoda. Ini pengalaman pertama. Yang kedua, yang goda langsung gembongnya. Yang ketiga, ya. Adam tidak menyangka iblis berdusta. Karena dia bersumpah Ya, kata Ibnu Kayyim mungkin ada musnuzon, kali ini mungkin iblis benar. Padahal kita lihat Allah sudah ingatkan sebelumnya. Ya. In hadza addu laka wa zaujik wa iblis sungguhnya ini adalah musuhmu dan musuh istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatazkur. Jangan sampai dikeluarkan kalian berdua dari surga maka kalian akan sengsara. Ya. Kemudian, ya, yang keempat kata sebagian ulama, ya, ada menimbang maslahatnya lebih besar. Ya melanggar tapi jadi kekal. <laughs> maslahatnya apa lebih lebih besar daripada pelanggaran. Daripada pelanggaran. Yang kelima kata para ulama karena al-hirs sifat Adam. Al-hirs yaitu semangat semangat keduniaan ya yaitu dia ingin beliau Alaihissalatu wasallam ingin kekal dan ingin abadi, ingin memiliki kerajaan yang tidak pernah uh, berubah, maka akhirnya inilah yang menjadikan Adam terjatuh dalam kesalahan ini. Oleh karenanya kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Ibnu Qayyim berkata, usul al-khataya Salasah yaitu al-hasad wal kibr wal hirs kata Ibnu Qayyim rahimahullah pokok daripada dosa-dosa sumber daripada dosa-dosa itu ada tiga ada hasad hasad ada kiber, ada hirs Kiber dan hasad milik iblis al-hirs milik Adam alaihissalam ya jadi sampai Ibnu Qayyim mengatakan barang siapa yang bisa menyelamatkan dirinya daripada tiga ini daripada hasad, kiber, dan hairs maka dia akan selamat dari banyak ke kemaksiatan. Kenapa? Al hasad al, al kiber mengantarkan kepada kekufuran. Al hirs mengatakan pada maksiat. Al hasad mengantarkan kepada kezaliman. Maka tiga perkara ini kalau orang bisa bersihkan dirinya daripada tiga ini, jangan sombong, jangan hasad, jangan terlalu semangat ngoyo cari dunia, ya, maka dia akan selamat dari banyak dosa karena inilah tiga asal daripada dosa-dosa. Tapi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, akhirnya, akhirnya Adam dan Hawa makan. Dari pohon tersebut, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fakala minha." Fa'akala minha Fa'badat lahuma Saw'atuhuma Wa taufiqa yakhsifani alaihima mi warakil jannah Kata Allah Subhanahu Wa Taala, keduanya makan Keduanya makan Keduanya ini siapa? Adam dan Hawa Makan Fa'badat lahuma saw'atuhuma saw Maka nampaklah aurat mereka berdua ada yang mengatakan uh, sebelum mereka makan aurat mereka tertutup dengan cahaya dan yang lainnya tidak kelihatan begitu mereka makan akhirnya cahaya tersebut hilang ya fatofi mereka mulai mereka mengambil daun-daun di surga untuk menutupi kemaluan mereka berdua ya oleh karenanya kata para ulama ya di antara tujuan iblis ini faedahnya apa faedah ya di antara tujuan iblis adalah membuka aurat. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Araf, "Ya Bani Adam, la yaftinanakumasyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah, yanzi'u anhumal libasahuma liyuriyahuma sawatihima Wahai anak-anak Adam, ya. Janganlah sampai kalian terfitnah oleh syaitan, sebagaimana iblis telah menggoda kedua orang tua kalian, Adam dan Hawa. Yang huma huma, yang iblis akhirnya mencabut pakaian mereka berdua di huma sawatihim agar menampakkan aurat mereka. Karena ini sekarang propaganda iblis banyak agar orang membuka auratnya. Dibuatlah gambaran bahwasanya orang yang semakin membuka aurat semakin modern, semakin tipis pakaiannya semakin apa? Modern. Itu propaganda termakan di negara-negara Barat, negara-negara kafir. Orang yang pakai tutupan lengkap, pakai disebut dengan apa? Primitif, primitif. Ya. Padahal kita tahu sebaliknya justru kalau kita bilang orang tinggal di primitif nggak pakai baju, ya, sampai sekarang orang tinggal di hutan-hutan badui-badui mereka tidak pakai baju. Kalau dia mereka sudah modern baru mereka pakai baju. Itu sudah hal yang yang jelas. Sebaliknya diingin diputar oleh iblis, dipropagandakan justru sebaliknya kata iblis yang pakai tutupan banyak itu yang mutahalif yaitu yang terbelakang, yang buka-bukaan itu yang modern. Padahal itu propaganda iblis. taib Setelah Adam dan Hawa makan, maka Adam dan Hawa pun sadar mereka berdua pun bertobat. Kata Allah Subhanahu wa taala wa asha adamu rabbahu faghawa wa asha adamu rabbahu faghawa Adam bermaksiat kepada Robnya. Kemudian summa jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Kata Allah fataba alaihi wa hada. Allah terima tobatnya. Gimana cara tobat Adam salam bingung bagaimana cara bertobat maka Allah ajarkan kata Allah fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alih. maka Adam enggak pernah berdosa sebelumnya ini baru pengalaman pengalaman digoda pengalaman berdosa apa yang harus dia lakukan bertobat bagaimana caranya Maka Allah ajarkan kata-kata Adam untuk dia bertobat yaitu dengan mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Allah ajarkan kepada Adam alaihi salam. Allah ajarkan kepada Adam alaihi salam, Rabbana zalamna anfusana ya rabb kami sungguh kami telah berbuat zalim kepada diri kami wa illam taghfir lana kalau kau tidak ampuni kami wa tarhamna tidak kau rahmati kami lanakunanna minal khasirin. Maka kami sungguh termasuk orang-orang yang merugi. Maka turunlah Adam ke bumi dan Hawa. Adam dan Hawa turun ke bumi. Di mana turunnya tidak ada jelas, tidak ada yang mengatakan Hawa turun, Adam, Adam turun di India. Ada yang mengatakan Adam turun di Sri Lanka. Hawa turun di Jeddah. Nanti mereka cari-carian ketemunya di Padang Arafah. Itu semua Israel tidak ada dalilnya. Yang penting Adam dan Hawa turun. Apa turunnya terpisah? Apa masih cari-carian dulu? Enggak ada dalilnya. Yang jelas mereka turun dan tinggal bersama. Tinggal bersama maka fatashqa kata Allah Adam repot. Kata Allah fatashqa engkau yang repot. ini syarat kata para ulama yang cari nafkah adalah Adam. Hawa istrinya. Maka sejak Adam turun di atas muka bumi, kata Allah fatashqa. Allah mengatakan yang repot engkau wahai Adam. Berarti dalil bahwasanya sejak awal manusia turun yang cari nafkah siapa? Laki-laki. Yang cari nafkah Adam. Sejak awal sudah cari nafkah. Ya istrinya di rumah. Ya sejak awal. Kemudian Adam pun tinggal ya sampai umurnya Adam tinggal hingga usia usia 960 tahun. Kemudian beliau meninggal. Dalilnya apa dalilnya? Ketika ketika Adam alaihissalam di Pundaknya diusap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menampakkan tentang anak-anak keturunan Adam. Adam melihat semuanya. Ini anak keturunanmu. Tiba-tiba Adam terpesona dengan seorang anak keturunannya, kelihatannya lain beda, menakjubkan. Maka Adam bertanya, "Ini siapa ya, Rob?" Kata Allah, "Ini Daud alaihi salam." Kata Allah, "Berapa umur Daud?" Kata Adam, "Berapa umur Daud?" Kata Allah, "60 tahun." Adam kasihan, umur Daud cuma 60 tahun. Kata kata Adam, "Ya Robku, berikan kepada dia empat puluh dari umurku, biar genap seratus." Maka diambilah Adam, harusnya umurnya seribu, diambil empat puluh buat siapa nabi, Daud, Alaihissalam. Sehingga umur Adam menjadi M960 tahun. Begitu umur Adam puluh tahun, malaikat maut datang, ingin mencabut nyawa Adam. Kata Adam, "Eh, belum saatnya." <laughs> Masih ada empat puluh tahun. Kata Malaikat, "Bukankah kau sudah kasih kepada putramu Daud?" Kata Adam, "Enggak, saya enggak pernah kasih." Subhanallah. Kata Nabi Wasallam, wajah ada Adam, wajah ada zuriyatuhu. Adam mengingkari, anak-anak keturunannya pun mengingkari. Wanasiyah Adam, Adam lupa, wanasiyah zuriyatuhu, anak keturunannya juga apa? Lupa. Ah. Ya. Dan itulah. Jadi Adam lupa, eh lama 160 tahun kemudian, <laughs> lupa wajar ya. Ya, maka Adam pun meninggal. Di sini dalam sebagian riwayat, uh, maka datanglah malaikat waktu Adam mau meninggal, malaikat datang, kemudian malaikat mengambil jasad Adam, malaikat memandikan jasad Adam, malaikat mengkafankan jasad Adam, kemudian malaikat mengkuburkan Adam. Alaihissalam. Di mana daerah kuburannya tidak ada yang tahu. Allah Alam. Ada yang mengatakan di India tempat dia turun, ada yang mengatakan di Jeddah, ada yang mengatakan di mana enggak ada dalilnya semuanya. Yang jelas Adam dikubur oleh malaikat ya dan diikuti oleh anak keturunan Adam alaihissalam. Itulah ya. kira-kira uh, ya. kisah Adam menurut versi Islam. Sekarang saya ingin menyampaikan di akhir pembahasan kita kisah Adam menurut versi Injil. Buka ya, kalau bawa Injil silakan buka Alkitab Al e, perjanjian lama e, Kejadian 3. Judulnya manusia jatuh ke dalam dosa. Perhatikan ya. Ayat pertama, Kejadian 3 ayat pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Kata Injil, ular adalah binatang yang paling cerdik. Menurut kita enggak ya. Masih ada banyak hewan yang lebih cerdik daripada ular. Yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Di sini ular pertama kali menggoda Hawa. Jadi ular pertama kali menggoda apa? Hawa. Dalam dalam Al-Qur'an tidak. Kata apa namanya? Iblis langsung datang kepada keduanya, ya. Inilah kumalaminan nasihin. aku menasihati kepada kalian berdua. Bahkan kata Ibnu Asyur rahimahullahu taala, seandainya yang dimulai oleh Adam itu kuat sisi pendalaman dalam Al-Qur'an karena tadi sudah disebutkan kata Allah, fawaswasa waswasa ilaihi syaitan, syaitan pun menggoda iblis. Iblis pun menggoda siapa? Ha? Adam. Dan Allah mengatakan wa aso Adam. Allah tidak mengatakan wa aso Adam wa Hawa. Allah mengatakan Adam yang bermaksiat. Jadi seandainya godaan tersebut dimulai dari kepada Adam itu yang lebih pas dalam Al-Qur'an. Dan wanita pada dasarnya mengikuti. Wanita pada dasarnya apa? Mengikuti. Tapi kalau dalam Injil yang jadi biang keroknya adalah Hawa. Ya. Ular itu berkata kepada perempuan, tentunya Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Ya. Islam tidak tidak mengatakan melemparkan kesalahan kepada Hawa. Tidak. Tapi Adam yang salah, dua-duanya salah. Paling tidak dua-duanya salah. Ya. ya. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan fa'akala minha. Keduanya kata Allah pakai kata ganti dua orang. Keduanya makan dari pohon tersebut. Tidak mengatakan hawa makan dulu, baru ada makan dulu. Perhatikan sini, iblis, eh, iblis melalui ular menggoda hawa. Tentulah Allah berfirman, "Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Iblis tanya, "Woi, hawa!" Ya. Apakah Allah mengatakan semua pohon dalam surga ini enggak boleh dimakan? Begitu kan?" Kata hawa, "Buah pohon, pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman." Allah berfirman, "Jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati." Perhatikan kata hawa. Kata Allah, "Tuhan bilang semuanya boleh dimakan, kecuali pohon yang di tengah." Kata Tuhan, "Kalau kita makan, kita bakalan mati." Coba bayangkan, dalam Injil ini, Allah ini bohong. Ceritanya, kata Allah, "Jangan kau makan kalau kau makan, kau bakalan apa?" Mati. Ternyata kan, nanti mereka makan, mati atau tidak? Tidak mati, mereka makan, Adam dan Hawa makan, dan mereka tidak mati, berarti Allah bohongin mereka. Saya ulangi, jadi... Allah untuk nakut-nakuti menurut Injil supaya supaya Adam dan Hawa tidak makan, kata Allah jangan kau makan buah ini nanti kalian mati. Nah, ternyata waktu mereka makan mati atau tidak? Berarti Allah ngibulin kemarin menurut <laughs> ini menurut mereka. Taib. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Bayangkan, ular mengatakan, eh itu Allah bohong, kamu tidak bakalan mati. Bayangkan, ini apa iblis goda seperti ini? Ini iblis bahlul. Kalau lihat, kalau cara dalam Al-Quran bagaimana cara iblis menggoda benar-benar canggih. Kalau ini kan seakan-akan itu Allah bohong yang benar kamu tidak akan mati. Masa iblis, masa Adam percaya sama perkataan iblis kemudian mendustakan Allah. Jadi begitu bahlulnya iblis dan begitu bahlulnya Adam. Ya, kalau menurut versi mereka. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Masya Allah. Jadi kalian ini kalian ini tidak ngerti. Kalau kalian makan bukan kalian mati. Jadi Allah tuh bohong. Kalau kalian makan buah ini maka kalian jadi pintar seperti Tuhan. Masya Allah. Ini ini cara goda yang bodoh seperti ini. Kalau kau makan jadi seperti Tuhan, gimana? Ada pasti nggak percaya kalau cara godanya seperti ini. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, memberi ilmu. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Jadi yang makan pertama siapa? Hawa. Dan diberikannya kepada suaminya, dia kasih kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, suaminya mungkin nggak tahu dikasih ini, kasih buah ada nggak ngerti, dibohongin siapa siapa? Hawa, nih makan mas, ada makan dan suaminya pun memakannya, akhirnya ada makan, dibohongin oleh siapa? Hawa-hawa tidak. Jadi kalau kita baca Injil kesalahan semua pada Hawa. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka terbuka matanya dan mereka sadar mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Akhirnya mereka tahu mereka bersalah. Ketika mereka mendengar langkah Tuhan Allah, jadi Tuhan masuk surga. Ada gerak langkahnya. Yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Jadi Tuhan berjalan-jalan di taman tersebut waktu surga lagi sejuk. Jadi kadang-kadang surga panas, kadang-kadang surga dingin. Kalau dalam Islam sujuk terus ya. Tatkala itu taman hari pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pepohonan dalam taman. Subhanallah Adam dicari Tuhan Adam sembunyi. Masya Allah. Kalau kalau dalam Islam tidak Adam makan langsung meminta tobat. Karena dia tahu. Berarti kalau Adam sengaja sembunyi seakan-akan Allah bakalan tidak tahu. Ya berarti Adam tidak ngerti tentang Allah. Sembunyi siapa? Sembunyi sembunyi. Subhanallah. Jadi waktu dia tahu bersalah dia sembunyi sama Hawa. Dan benar-benar Allah tidak tahu, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia dan ber, berfirman di, kepadanya. di Dimanakah engkau? Subhanallah, benar-benar Allah tidak tahu. Allah cari, Adam, Di mana kamu Adam? Kau tidak kelihatan di surga. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Masya Allah, apakah seorang nabi merasa bisa bersembunyi dari Tuhan? Dalam Islam tidak ada seperti ini. Ini orang yang ini ngarang, ini asli ngarang ini. Ini ngarang nih, yang ngarangnya ngawur ini. Ya. Firman-Nya Allah berkata, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Allah masih belum tahu lagi. Emang yang bilang kau telanjang siapa? Masya Allah, Allah belum lihat lagi kalau dia sudah telanjang. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang? Allah masih tanya lagi. Apakah kau sudah makan buah yang terlarang? Kalau dalam Al-Quran tidak. Ya, tiba-tiba Adam berbuat makan. Allah mengatakan, alam anhakuma antilkuma syajarah. Bukankah saya sudah larang? Allah tidak tanya-tanya, kamu di mana? Sudah makan belum? Allah langsung tahu kalau dalam Al-Quran. Tapi dalam Injil Allah masih tanya, kamu di mana? Benar telanjang? Siapa yang bilang kau telanjang? Emang kau makan? Masa Allah banyak pertanyaan. Menunjukkan Allah tidak tahu. Ada menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku lah, dialah yang memberi dari pohon buah itu kepadaku maka aku makan. Bayangkan, ini Adam melemparkan, mengkambing hitamkan Hawa seluruhnya. Ya Allah ini perempuan yang kau kasih sama saya, ini yang kasih saya makan. <laughs> Jadi subhanallah. Seakan-akan Adam tidak bersalah. Yang salah semua apa? Hawa. Ya. Kemudian, berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. Apa yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang berdayakan aku, maka aku makan. Itu iblis, ular yang berdayakan aku. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Engkau karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ya, tadinya ular itu berdiri tegak, gara-gara dia kurang ajar, akhirnya turun di bumi jadi apa? Berjalan melata. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunan keturunannya. Jadi Allah bilang akan ada permusuhan antara keturunan ular sama keturunan <laughs> Hawa, keturunannya akan meremukkan kepalamu <laughs> dan engkau akan meremukkan tumitnya. Allah berfirman, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Gara-gara hawa ini bersalah, akhirnya Allah hukum. Jadi dia kalau hamil susah, ya. melahirkan susah. Harusnya itu gampang, tapi gara-gara dia telah berdosa di surga. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu. Alhamdulillah ya. Gara-gara dia berdosa, dia berbirahi kepada suaminya. Dan ia akan berkuasa atasmu dan suami akan menguasai, menguasai mu. Taib. Inilah kira-kira ya uh, sisi uh, sisi Nabi Adam menurut alkitab sungguh jauh dengan apa yang ada dalam Al-Quran Al-Karim di mana. Allah menjelaskan dengan begitu cerita yang begitu bagus, yang begitu uh, rapi dan indah. Adapun dalam Alkitab tadi, kita lihat isinya tidak benar ya, dengan berbagai banyak kesalahan ya. Maka, kita katakan kita bersyukur, Alhamdulillah, kita memiliki kitab suci yang bisa dipertanggungjawabkan keautentikannya, dan isinya tidak seperti tadi. Alkitab yang isinya ya membuat kita tertawa ya, karena menisbahkan hal-hal yang tidak baik kepada Adam dan kepada Hawa dan kepada Allah Subhanahu. Uh, wa Ta'ala ya. Tapi di akhir saya ingatkan ada beberapa uh, faedah Di antaranya dari pembahasan kita dari sejak kemarin kita tahu bahwasanya Adam diciptakan dari tanah ya. Adapun pernyataan dalam hadis-hadis palsu yang mengatakan Adam diciptakan dari uh, apa, -apa bahwasanya uh, Adam diciptakan dari selain selain tanah makin adalah uh, pendapat yang uh, yang keliru ya yang uh, Kemudian juga pernyataan bahwasanya Adam alaihissalam ketika bertobat, Adam ya jadi, jadi Adam dari tanah ya, bukan bukan nenek moyang kita bukanlah monyet sebagaimana perkataan uh, Charles Darwin. Kemudian di antara faedahnya bahwasanya uh, Adam alaihissalam ketika dia bertobat dia tinggal bertobat dengan mengatakan rabbana dzalamna amfusana. Adapun hadis hadis dhaif yang mengatakan bahwasanya Adam ketika dia bertobat dia bertawasul dengan Jah Muhammad ini hadisnya dhaif demikian juga dalam sebagai riwayat Adam bertawasul untuk bertobat kepada Allah dengan haknya Fatimah Ali dan Hasan dan Hussein ini hadis-hadis yang dibawa oleh orang Syiah ini juga hadis maudhu hadis palsu tidak benar yang benar Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian yang paling penting dari pembahasan ini membuat kita berbeda dengan orang Nasrani kita meyakini Adam sudah bertobat sudah selesai dia bertobat dia turun di atas muka bumi, dia menjalankan hukumannya. Ada orang nasrani mengatakan tidak, dosa Adam adalah dosa warisan. Dosa Adam adalah dosa warisan. Adam berdosa dan setiap anak turunannya yang lahir semua memikul dosa Adam Alaihissalam. Semuanya dan dosa tersebut tidak bisa ditebus kecuali nanti Tuhan ngirim anaknya, Nabi Isa Alaihissalam untuk disalib untuk menebus dosanya Adam. Bayangkan ini khurafat yang dibuat oleh orang Nasara, Nasara yang tidak pernah disebut oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya dari Nabi Musa lah, Nabi-Nabi Bani Israel, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman tidak pernah cerita namanya dosa turunan. Kalau bersalah tinggal bertobat selesai. Kenapa tiba-tiba di zaman Nasrani mengatakan ada namanya dosa turunan yang dibawa oleh Adam? Ya, kalau seorang bayi lahir sudah memikul dosa turunan tersebut dan tidak bisa ditebus kecuali dengan Allah mengirim putranya untuk disalib. Ya. Dan ini adalah khurafat yang yang tidak benar dalam Islam subhanallah orang, orang baru lahir tidak ada dosa-dosanya bagaimana wala taziru wa wizra bagaimana seorang bisa memikul dosa orang lain orang tua dosanya bukan urusan kita gimana ada dosa turunan ini khurafat yang tidak ada dalilnya sehingga menimbulkan akhirnya menuhankan nabi Isa anak Tuhan dan macam-macam ya karena kata mereka begini sebenarnya panjang tapi saya ingin sampaikan jadi mereka meyakini ada dosa turunan Dosa turunan ini setiap anak baru lahir sudah ada bawa dosa tersebut. Dan dosa tersebut kalau tidak ditebus semuanya masuk neraka. Semuanya masuk neraka. Makanya antum harus beriman kepada Yesus sebagai penebus dosa kalau tidak antum masuk neraka. Tapi Terus bagaimana cara penebusannya? Kata mereka tidak bisa ditebus dengan manusia. Karena manusia yang mau menebus juga sudah punya dosa turunan. Manusia yang mau tebus juga sudah bawa dosa turunan. Kalau begitu yang tebus harus Tuhan. Lah, Tuhan bagaimana caranya? Nah Tuhan caranya harus dengan me mentransfer apanya sehingga muncullah anak Tuhan, ya. Tapi dibantah oleh para ulama. Nah, waktu kata mereka rohnya Isa waktu masuk di Maria. Maryam kan juga manusia, bukankah Maryam waktu lahir sudah bawa dosa turunan juga? Jadi tetap saja tidak bisa suci, kata mereka harus ada mada, ada unsur yang suci yang bisa merebus dosa turunan tersebut harus jadi Tuhan langsung. Nah, bukankah Tuhan tersebut mampir ke dalam rahimnya Maryam, Isa bin Maryam 9 bulan? Bukankah dia bercampur dengan zat yang ada dosanya kalau begitu omong kosong aja ya maka ini semua adalah bayangkan kita kita bersyukur kepada Allah bayangkan agama yang dibangun di atas khurafat pengikutnya miliaran ya kita Islam alhamdulillah kita beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur kepada Allah tidak membangun agama kita di atas khurafat seperti itu demikian uh, subhanakallah bihamdik asyhadu wa wa warahmatullahi wabarakatuh